Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagi kalian yang ingin memiliki kain gapi yang berkualitas, kalian bisa langsung order di nomor WhatsApp yang tercantum di video ini guys. Untuk jenis dan usia tergantung stok ya, pokoknya langsung aja deh order di nomor WhatsApp yang ada di video ini ya teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman, dan sekarang saya sedang ada di pasar ikan atau pasar hewan ya. Jadi di sini nggak cuma jual ikan, tetapi juga ada hewan-hewan. Suasananya sangat ramai ya teman-teman ya. Itu lihat parkiran sepanjang jalan ada. Nah sekarang kita mau lihat-lihat ikan apa aja yang dijual di sini. Dan siapa tahu nanti ada ikan atau apalah yang bisa kita beli, nanti akan kita beli. Ya teman-teman, ikuti kita terus. Ya teman-teman, jadi ini adalah perlengkapan aquascape. Ya ini ada tanaman-tanaman keperluan untuk pembuatan aquascape. Oh ini banyak ikan gapi, ikan plati. Mickey Mouse berapaan pak? 20, yang itu isi gocap, ini 35 isi 100. 20.000 isi 50 ekor ya. 400. Ya ini 3,5 isi 100. Yang ukuran induk enggak ada Pak ya? Induk enggak ada. Yang agak besar. Jarang Bang, ya. Kalau udah akhir baru keluar. Umur berapa nih Bang biasanya segini? Kalau kayak gini mah paling 2 bulan, 3 bulan. 10, 35. Ya. Tanya ada yang merawat itu bang. Masa nyarok nyari di mana? Barang mau nggak ada di kali. Kali macere ya bang. Kali barang banyak sampah. Ini ikan-ikan plati sama gapi, tapi gapinya cowok, cowokan semua. Cewek nggak? Bininya di rumah masak. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya. Ntar diambil laki-laki lain. Ntar kan black ghost. Ikan naga. Naga albino. Air tawar semua ini. Air tawar semua. Nggak ada yang air tawar. Apa? Kagak. Aduh, itu ikan impian gua tuh. Ada udaranya. Hah? Lah itu udara. Itu kan pakai oksigen. Ikan swordtail. Kita lihat, wah ini cupang, banyak banget ya cupang. Kita lihat-lihat cupang dulu teman-teman. Cupang. Ini cewek apa jantan pak? Campur. Teman-teman, cupang-cupang saya kurang tahu ya, kurang paham jenis-jenis cupang. Katanya ini satunya 3.000-an. Nah.
Cupang apa nih? Cupang serit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin belajar memanah, tapi nggak punya perlengkapan memanahnya? Gak usah bingung dan gak usah ragu. Di Panan Ma'ruf sudah kami sediakan semua perlengkapan memanahnya. Kamu tinggal datang dan menikmati keseruan belajar memanah. Panan Ma'ruf, murah, mudah, sunnah. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0812-5432-3373. Kan koi. Ini penjual pelet ya, ini untuk keperluan pakan ikan-ikan peliharaan ya. Ini ada garam ikan, ada pelet dengan berbagai macam ukuran, batu-batu akuarium, pompa-pompa air. Jadi misalnya kalian kalau misalnya ingin cari keperluan untuk akuarium kalian, kalian bisa nih untuk yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya bisa ke pasar ikan Jatinegara. Itu ikan apa sih bang? Kayak gitu? Elektrik. Sama ya? Tadi harga berapa? 35. 35.000. Yang golden juga sama, yang baru juga sama. Ikan elektrik. Teman-teman, jadi di sini juga ada yang jual tanaman-tanaman aquascape ya, untuk keperluan ini ikan swordtail kohaku teman-teman. Wow, ini cabangnya tuh 3 ya, pedangnya tuh 3 tuh di belakang. Wah, ini bagus nih teman-teman. Nih yang banyak cok. Nonton kecewa. Nih yang ini aja isi 5 nih. Pak, ini berapaan, Pak? Berapaan ini? 20-an. Berapa? 20.000. Satu karung. 20.000 isi berapa? Harganya 20.000, isi 1 2 3, isi 7. Ada kura-kura tapi nggak tahu ini jenis kura-kura apa. Cuma saya kurang tertarik kalau ukurannya sudah besar seperti ini ya. Saya mau nyari yang kecil lah kalau ada. Jadi teman-teman, bahkan di sini juga ada yang jualan tikus putih ya. Anak-anak tikus ini
untuk pakan dari ular biasanya. Kalau ada orang yang miala ular, dia bisa nyari pakan itu ke sini. Ya. Ini tikus-tikus untuk pakan ular. Jadi di Jatinegara ini nggak cuma sekedar jualan ikan teman-teman, bukan sekedar pasar ikan, tapi juga pasar hewan ya. Hewannya juga beragam, ada hewan ternak ya seperti ayam, bebek ya, kemudian kelinci. Ada juga hewan-hewan yang eksotik gitu, macam ini ya, iguana. Ya, ini iguana juga. Kucing, coy. Ada di situ banyak yang jual toke, banyak. Wow, landak, landak putih. Ada ayam mutiara, kucing. Ini Tot. Iya, tapi toke-toke hias. Apa sih? Emang gue banyak ya toke. Ya itu mau gede-gede banget. Itu mah teko, toke rumah. Iya sih takut. Cakep. Tuh, iguana. Nah, ini iguana ini juga. Ya teman-teman, jadi di sini juga ada yang jual burung hantu. Ada yang jual hamster. Hamster berapaan, Pak? 30-an satu. Ya teman-teman, ini jadi ini bukan gapi teman-teman, ini namanya antler. Walaupun ada orang yang menyebutnya gapi antler, ya. Padahal ini beda jenis ya. Ini spesiesnya namanya Posilia wingae. Dan harganya katanya masih tinggi teman-teman. Yang betinanya aja 50.000 per ekor. Ini jenis apa bang namanya? Platinum. Gue banyak kok bilang ada. Maaf ya, tangan lagi ini sangat. Tikus ya giginya ya. Bukan dia. Kayak paru beng. Dia ya, kayak paru bengkok. Kayak kakak tua paru. Dia mah buta bukan kayak tikus. Palembang popper. Dia ini kayak blender tuh. Kian ini doang. Ya udah habis, gua udah bawa penuh. Cuma tinggal 5 kantong tuh. Ini kenapa ikan bogo? Bukan ikan gabus. Karena orang India. Gabus ini. Iya gabus. Oh. Iya. Tapi gabus hias. Iya. Gua semalam ini bikin pas malam kerap. Ini ternyata di sini ada juga yang jual gapi bagus ya teman-teman, bukan cuma gapi, nggak cuma gapi cendolan atau gapi pasaran, tapi juga ada gapi yang berkualitas. Ini Platinum Retail Jumbo Air, Jumbo Ear. Ya. Jadi ini yang betinanya ini betinanya, yang ini jantannya. Bisa dilihat dari siripnya ya, besar seperti telinga yang melambai-lambai. Oh, ini gapi koi ya. Teman-teman, ini gapi koi. Ini teman-teman ada yang jual kutu air juga. Kalau ini kutu airnya Moina SP, ini bukan Daphnia Magna. Ya, ini yang bisa dipakai untuk burayak cupang. Saya tertarik beli ini teman-teman, ikan gapi Black Moscow. Ini Black Moscow. Dan juga gapi Agi. Ini, kayaknya kita mau beli ini teman-teman. Ayo siapa yang mau ngalah? Cuman ini goceng. Ayo siapa tetap mau untung ngalah? Loh. Cuman goceng ayo. Oh, siapa goceng yang mau ngalah? Sedekah itu, kita sedekah.
Jangan sampai. Oke teman-teman, jadi kita tadi beli gapi ya. Jadi ini ada 3 pasang gapi. Nah, tapi kalau mau tahu gapi apa yang saya beli, silakan tonton di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.